Assalamualaikum para sahabatku seiman yang dicintai Allah. Mualaf Prancis William Powell, kecintaannya kepada Arab Saudi mengantarkannya ke Islam. Seorang pria Prancis, William Powell telah menarik perhatian banyak orang karena pengakuannya terkait kekaguman kepada budaya Arab Saudi dan kefasihannya berbahasa Arab. Dia mendapat perhatian setelah banyak membagikan video dan foto dirinya mengenakan tobe dan shemagh, penutup kepala, tradisional Arab Saudi. Powell yang masuk Islam bersama ibu dan saudara laki-lakinya, mengisahkan bahwa cintanya pada kerajaan terjadi pada 2005 ketika dia melakukan perjalanan ke Arab Saudi dalam sebuah kunjungan keagamaan. Setelah itu, Powell yang saat itu berusia 18 tahun memutuskan untuk belajar bahasa Arab di sebuah universitas di Prancis. Setelah mendapatkan gelar master dalam bahasa Arab, Powell mengunjungi beberapa negara teluk termasuk Arab Saudi untuk meningkatkan kemampuan bahasanya. Hingga pada 2017 dia memutuskan untuk tinggal di kerajaan. Masa tinggal Powell di Arab Saudi tidak hanya membantu meningkatkan keterampilan bahasa Arabnya, tetapi dia juga mempelajari banyak kebiasaan dan tradisi negara tersebut. Dia juga mengatakan bahwa dia menyukai hidangan tradisional, seperti kapsah dan margok, dan menyukai musik Arab Saudi, mencatat bahwa dia adalah penggemar penyanyi legendaris Mohammed Abdu. Saya merasa seperti milik Arab Saudi. Saya benar-benar suka tinggal di sini dan mencintai orang-orangnya, katanya, seraya menambahkan bahwa dia memutuskan untuk menjadi guru bahasa Prancis untuk tinggal di Arab Saudi dan menawarkan sesuatu kepada rakyatnya dilansir dari Al Arabia. Selama dua dekade terakhir, lebih dari 20.000 ekspatriat di Arab Saudi memeluk Islam. Adalah Yayasan Pendidikan Islam, YF, pihak di balik geliat syiar Islam di kalangan ekspatriat. Keberhasilan dakwah itu tidak terlepas dari pemanfaatan teknologi multimedia sehingga dapat menyebarkan pesan Islam ke berbagai komunitas berbeda. Tak hanya itu, peranan pendakwah yang menyebar di berbagai kawasan memainkan peranan penting. Strategi dakwah terus diperkuat. Salah satunya, dengan lebih banyak memperkenalkan Islam kepada kalangan non-Muslim melalui materi audio dan video, kelas bahasa Arab dan literatur. Itulah tadi kisah mualaf dari William Powell. Semoga dapat menambah ilmu serta iman. Amin. Allahu a'lam bisawaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.